Dalam momentum hari ulang tahun SMK Mitra Batik yang ke-60, pihak sekolah akan mengusung program rancangan berbasis boarding school. Pelaksanaan pendidikan tidak hanya mendidik secara umum, tetapi juga pendidikan dari segi rohani. Nantinya terdapat siswa-siswi yang bermukim di sekolah. SMK Mitra Batik menyelenggarakan perayaan hari ulang tahun ke-60 di lapangan sekolah SMK, Jalan RM Marta Dinata, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Sabtu pagi. Kepala Sekolah SMK Mitra Batik, Dede Sumia, mengatakan tujuan utama perayaan hari ulang tahun SMK Mitra Batik yakni untuk mempererat tali silaturahmi antar guru beserta murid hingga para alumni SMK agar tetap eksis dan meningkatkan kualitas sekolah. Kedepannya, pihaknya akan mengusungkan rancangan program sekolah bersifat boarding school. Jadi pelaksanaan pendidikan tidak hanya mendidik secara umum, tetapi juga pendidikan dari segi rohani pun akan diasah. Nantinya, terdapat siswa-siswi yang bermukim di sekolah. Pelaksanaan boarding school sendiri ditargetkan tahun depan sudah terrealisasi dengan minimal sebagai murid sudah melaksanakan boarding school. Untuk kelengkapan fasilitas boarding school, pihak sekolah akan memfasilitasi. Penerapan boarding school di SMK Mitra Batik diharapkan membuat para siswa menjadi lebih unggul, baik dari bidang pendidikan, terutama dari bidang keagamaan, khususnya dalam membentuk akhlak yang baik bagi para siswa SMK Mitra Batik. Milangkala sekolah SMK Mitra Batik atau dulu SMA Mitra Batik ya, tujuan yang paling utama adalah silaturahim. Jadi mempererat dari silaturahim antara alumni terutama dengan warga sekolah. Itu yang paling utama. Jadi menjalin silaturahim supaya tetap ya eksis gitu, supaya terus panjang lah gitu. Oke. Akan membuat program yaitu nantinya SMEA atau SMK Mitra Batik ini menjadi sekolah yang bersifatnya boarding. Jadi insya Allah kami tidak hanya mendidik dari secara otak, ya secara umum, tapi di bidang agama pun akan saya kembangkan insya Allah. Kepala Seksi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 12 Tasikmalaya, Dedi Suryadin, berharap di usia yang menginjak 60 tahun SMK Mitra Batik bisa lebih mapan dan juga lebih maju sehingga mampu menciptakan lulusan terbaik yang mempunyai kompetensi sehingga memberikan kontribusi bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Haji Deni. Pertama-tama kami ucapkan selamat Minangkala yang ke-60 untuk SMK Mitra Batik dan semoga SMK Mitra Batik ini lebih mapan, lebih matang dan mampu meluluskan lulusan-lulusan yang betul-betul punya kompetensi dan memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Nah, dari kami, dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, ini sangat luar biasa karena memang kegiatan tahunan ini itu akan menjadi salah satu penopang keberlangsungan sekolah. Jadi menambahkan, dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sekolah bisa terbuka terhadap para alumni untuk duduk bersama merundingkan kontribusi konsep terhadap pengembangan sekolah. Konsep boarding school yang akan diusung SMK Mitra Batik bisa lebih matang persiapannya dengan melibatkan masukan dari para alumni. Rifki Sebani, Radar TV, melaporkan.